Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarram, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Al-Mukarram, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dadang Kahmat. Teristimewa Bapak Ibu sekalian hadir di tengah-tengah kita, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Haji Arifin Panigoro yang saya hormati beserta Ibu. Dan perlu diketahui bahwa acara puncak Milad Pusdai yang ke-22 sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini terselenggara dengan baik, lancar dan insya Allah sukses berkat full support dari Bapak Haji Arifin Panigoro. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan beliau mendapatkan imbalan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Bapak Kepala Bagian Keagamaan Biro Yansos Provinsi Jawa Barat, mohon maaf Pak Ridwan Kamil hari ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, bahwa acara ini diawali pada tanggal 2 Desember tahun 2019 pas hari lahirnya Pusdai Jawa Barat. Diawali dengan berbagai acara termasuk di dalamnya ada parade berjanji, khitanan massal, hapus tato, malam muhasabah, dan tadi sejak pagi sore hingga siang hingga sore hari dilaksanakan lomba solawat badar oleh majelis taklim di seluruh Jawa Barat. Alhamdulillah sampai malam ini masih bertahan, dan insya Allah malam hari ini akan digelar ngaji untuk bangsa menghadirkan dua tokoh nasional. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, tadinya kami ingin Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, namun beliau berada di Jogja untuk persiapan kegiatan Muktamar Muhammadiyah kalau tidak salah, sehingga dari Pengurus Pusat Muhammadiyah diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Dadang Kahmat. Mudah-mudahan acara ini terselenggara dengan sukses dan lancar, dan untuk ke depan insya Allah Milad Pusdai akan semakin meriah, terutama mulai malam hari ini luar biasa tekikan dan komuji komunitas musisi mengaji. Jadi yang ngaji ternyata bukan saja santri, termasuk musisi. Insya Allah Pusdai siap bekerja sama dengan komuji di Jawa Barat ini. Dengan tujuan tidak lain, sesuai dengan namanya Pusat Dakwah Islam, Pusdai ini menjadi pusat dakwah untuk mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, Islam yang tawasud, Islam yang toleran. Dan oleh karena itu, seizin Bapak Gubernur, mohon maaf, kami telah membentuk lembaga pengembangan masjid dan masyarakat. Sekaligus saya perkenalkan saja malam hari ini yang akan menakhodai LPMM Pusdai Jawa Barat, Ketua Umum, mohon maaf beliau sakit, mohon izin, Insinyur Haji Hendarmin Rahna Direksa. Ketua Satu, mohon ke depan sekaligus, Bapak Profesor Dr. Haji Ramdan Panigoro, mohon ke depan Prof. Yang lain-lain nanti sama. Ketua Dua, Bapak Dr. Andes H.M. Ruslan dari Pikiran Rakyat. Sekretaris Pengarah Dr. Andes Haji Asep Saifuddin Abdillah, mohon ke depan, ini semuanya ada. Mangga Kang Asep. Profesor, mangga. Bendahara Umum Ibu Betty Sukmara, Bendahara Ibu Penny Sumartono. Kang Asep, mangga Kak Payun. Dewan Pengelola Organizing Board, Sekretaris Umum Dr. Andes Haji Ki Agus Zainal Mubarok MAP. Wakil Sekretaris Umum 1
Dimas Syailendra Rana Direksa SSI, Kang Dimas. Sekretaris Wakil Sekretaris Umum 2 Kurniaman Saifullah SE MEC PhD. Ada di belakang lagi jalan. Sekretaris Operasional HR Dadang Nawawi. Wakil Sekretaris Operasional Haji Nurul Awal Anwar SEAK. Mangga Kang Nurul. Bendahara Operasional Haji Ahmad Husein Jali Sarjana Agama. Wakil Bendahara Operasional Haji Fairuzillah Sarjana Ekonomi. Karena ini ada 3 unit yang akan digarap, yaitu pengembangan ekonomi masjid dan masyarakat, kemudian menangani kelompok milenial dan juga dakwah melalui medsos, maka ada 3 unit organizing, yaitu Iib Julkifli Yahya, Dr. Haji Ramdan Fauzi SHI MAG, dan yang terakhir Didin Mulyana SAG. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah pengurus, inilah yang akan menakodai lembaga pengembangan masyarakat, masjid dan masyarakat Pusdai Jawa Barat, dengan harapan agar Pusda ini semakin bisa mengembangkan sayapnya untuk dakwah Islam di Jawa Barat, menuju Islamnya rahmatan lil alamin, menuju Jawa Barat juara lahir batin. Itu saja yang saya sampaikan atas nama pengurus Pusdai dan seluruh panitia pelaksana Milad Pusdai ke-22 tahun, sejak tahun kemarin sampai tahun sekarang, karena dimulai tahun 2019 berakhir tahun 2020, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan mendapatkan imbalan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf lahu minkum, wallahul muwafiq lahu kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.